Selamat malam, shalom, oma opa, kekasih Kristus. Kita jumpa lagi dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama pada malam hari ini tanggal 12 September 2023 pukul 7 malam. Saya Elvi Saragi Pendong, PKLU dari GPIB Horeb. Alkitab, tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Puji dan syukur, terima kasih ya Allah Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Sebentar kami akan membaca firman-Mu. Buka hati pikiran kami Tuhan, tuntun oleh Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami, mengerti, merenungkan dan melakukan kehendak firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oma opa, bacaan kita pada malam hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 9 hingga 1 Korintus pasal 14 ayat 1a yang menyatakan, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia Roh.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Oma Opa, kita akan membaca renungan dari SBU dengan judul Kejarlah Kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Ayat 13. Dalam pemberitaan firman Tuhan di beberapa jemaat, seringkali saya menyampaikan pertanyaan kepada umat tentang visi GPIB. Yang mengejutkan adalah masih ada warga jemaat yang tidak mengetahui bahwa visi GPIB adalah menjadi gereja yang mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya. Visi ini hanya bisa diwujudkan ketika kita bersama menerapkan kasih dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Oma Opa, kasih adalah hakikat kekal Allah. Kasih itu nyata di dalam pribadi dan karya Kristus yang adalah teladan kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus menegaskan keunggulan kasih yang melebihi berbagai karunia rohani, bahkan iman dan pengharapan. Paulus berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih adalah perkara yang utama dalam kehidupan orang percaya. Bahkan kasih itu kekal dan tidak berkesudahan. Karena itu, ketika iman dan pengharapan orang percaya akan kehidupan sorgawi kelak tergenapi, kasih tetap ada, bahkan menjadi sempurna di dalam kuasa Allah. Demikianlah semua orang percaya kelak bertemu di sorga dan hidup dalam kasih yang sempurna. Selanjutnya, Oma Opa, Paulus juga menasihatkan agar setiap orang percaya mengejar dan mengaplikasikan karunia rohani berdasarkan kasih. Sama seperti Allah memberikan karunia-karunia rohani karena kasihnya kepada gereja, demikian pula gereja diutus untuk melayani dan bersaksi dalam kasih di tengah dunia. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi orang percaya untuk sombong rohani karena karunia-karunia yang diterimanya. Jika tidak, maka karunia-karunia rohani yang dipraktikkan untuk kepentingan pribadi akan menyebabkan persaingan, bahkan konflik dan perpecahan. Hal demikian tentu tidak sesuai dengan tujuan utama Allah dalam memberi berbagai karunia rohani, yaitu untuk memampukan gerejanya mewujudkan damai sejahtera. Demikianlah renungan pada malam hari ini. Amin. Damai sejahtera
dari diriku. Di tiap langkahku, ikrarku tetap teguh. Setiap hari hidupku selalu membawa damai kekal. Damai di dunia mulai dari diriku. Bapak Oma, kekasih Kristus, mari kita berdoa untuk menutup acara SPMAB pada malam ini. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya kepada-Mu, ya Allah Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan pada kami yang sudah membaca firman-Mu dan membaca renungan dari SBU. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kiranya firman-Mu itu menjadi pedoman bagi kehidupan kami hari lepas hari, dan kami dapat melakukan kehendak firman-Mu dengan benar seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini juga kami mau berdoa untuk rekan-rekan PKLU yang dalam keadaan sakit, lemah tubuh. Kami mohon ya Tuhan, lawati mereka, berikan mereka kesembuhan, kekuatan, pemulihan, agar boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk pengurus Dewan PKLU yang mengatur acara SPMAB ini, kiranya boleh terus berjalan, berlanjut dengan baik, untuk kami para kaum PKLU untuk dapat selalu bersekutu, membaca Alkitab, dan membaca renungan SBU. Berkati para pengurus ya Tuhan, berkati juga keluarganya, berikan kesehatan, kekuatan, berkat yang dari Tuhan, damai sejahtera selalu ada pada keluarga para pengurus Dewan PKLU. Terima kasih Bapa di surga. Dan pada akhir bacaan acara ini, kami hendak beristirahat tidur malam. Kami mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan kembali dalam istirahat kami. Jauhkan kami dari segala gangguan apapun juga, biar kami dapat tidur dengan nyenyak, dan Tuhan memberkati istirahat kami. Bila Tuhan berkenan, izinkan kami boleh bangun kembali pada esok hari, di hari yang baru, pagi yang indah, dalam keadaan sehat, segar, tidak kurang satu apapun. Terima kasih Bapa di surga. Banyak lagi yang ingin kami sampaikan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tahu keberadaan kami masing-masing. Kami menyerahkan seluruh hidup kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan sepanjang malam ini dan seterusnya. Terima kasih Bapa di surga, ampunkan dosa salah kami agar kami layak menaikkan doa-doa syukur dan permohonan ini ke hadirat-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kaum PKLU. Sampai bertemu kembali dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Tuhan Yesus memberkati kita semua beserta pengurus Dewan PKLU. Selamat malam.